Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini latu-latu nyari mati namanya nih. Pakai gas dong. Emang lagi tren sih. Enak kepala. Ahlan jal, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Usama. Dan seperti biasa, hari Jumat ini gue akan membuat reaction tentang video-video kocak yang ada di apa ya di sosial media. Dan seperti apa videonya, langsung aja kita cek. Iya. Yeah. Oke. Okay. Diapain nih? Diambil. Dia nangis dong, diambil. Aduh, ini bercanda zaman dulu sih sebetulnya. Cuma yang diambil kok itu ya, biasanya ke kuping gitu. Ya di kupingnya tuh. Oh, kupingnya tuh diambil tuh kupingnya gitu. main lato-lato gede banget. Itu jari bisa pecah itu. Bisa loh, ada lato-lato gede kayak gini ada ya. Maksudnya ya bukan dijual sih, emang dibikin. Ini kayaknya buat ini apa? Buat kolam renang gitu kan ada tuh. Pelampung-pelampung kolam renang. Mau nih. Emang lagi tren sih. Kena kepala. Ya jago mau lihat lagi ya. Kayak gimana sih kok bisa kena kepala? Makanya main lato-lato hati-hati deh. Bisa benjol kepala kalau saat ini salah maininnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia stres. Terakhirnya ah. Oh gila, grand final turnamen lato 4 jam 30 menit mencapai rekor terlama. Nggak lihat mukanya bete banget. 4 jam dong, sampai udah ada yang tidur. Ini hadiahnya berapa? Lihat, sampai udah pada ngantuk muka-mukanya. Itu yang main juga udah capek banget begini. Anjir, kagak berarti-berarti kalah kayak lo. Ya gue mau lihat ekspresinya kayak gimana sih anaknya. Lihat, sampai udah males mau ngadep. Bisa loh 4 jam. Gue buru-buru 1 menit. 5 detik aja udah ini lepas. Hewan-hewan apa yang sering joget? Hewan-hewan apa yang sering joget? Jerapah. Jerapah. Emang itu kerjaannya dia ngamen sambil joget, jerapah. Duduk. Ini. Tumpah sampai tidur. Waduh. So, walaupun dia nggak juara tuh harusnya dapat piala, dapat ini nih apa juara hiburan. Soalnya menghibur banget. Astagfirullahaladzim, latu. Main di samping lagi itu. Ya, untung aja pagi nggak kayak gini bener. Ampun. Ditambah kencengin lagi. Emosi sih lagi mau tidur sebelahnya latu. Ketika meminta bantuan gagal. Kami dari Warga Narogong ingin bilang ke pemerintah untuk minta bantuan karena banjir sudah mencapai sedada orang dewasa. Leher orang dewasa. Di sebelakangnya nyantai jalan. Karena mau minta bantuan akhirnya jadi nggak jadi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini latu-latu nyari mati namanya nih. Pakai gas dong. Gas LPG 3 kg. Tas tua tak bisa. Ya ampun, kayak udah bosan hidup itu. Latu-latunya pakai gas. Ngapain dia yang puter-puteran kayak gini? Itu dia lagi ulangan. Terus nyari jawabannya pakai rolet. Astagfirullahalazim. Jadi dia lagi ujian, nyari jawabannya pakai rolet. Itu. Anda emang hidupnya sangat
sangat apa, sangat santai sekali jawabannya pakai rolet. Ya ampun. Mak-mak main lato-lato. Saya keren. Wah gila, gue kira anak kecil doang dong main lato-lato. Mama juga. Tapi gue juga main sih. Soalnya dulu emang ada lato-lato, cuma bedanya nggak pakai pakai benang. Kalau dulu tuh pakai plastik. Jadi nggak bakal kemana-mana bolanya. Ini apa nih? Temennya lagi sekarang jadi ditak-getak. Ya ampun, kocak-kocak. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi, thank you dan wassalam.